Okay, MK pandai cakap Sarawak ah. Bolehlah sikit-sikit. Dia faham. Okay, jadi faham. Kita dua boleh berkomunikasi menggunakan bahasa Sarawak. Benar eh? Oh. Confirm. Confirm. Ah, okay. tapi kami jawab biasa lah. Oh, jawab biasa. Biasa aja. Okay, MK. Kek tu lebihkan masa di Kuala Lumpur ataupun di Sabah? Di Kuala Lumpur lah. Sebab peluang pekerjaan tu di sana lebih banyak sedikit daripada Sabah. Sebab lagu Hat Tepuk dah jadi trending dah. Oh, jadi trending. Trending. Trending is number one. Siulan anak-anak muda sekarang ni. Yeah. Memang. Dan lagu Hat Tepuk ya, Win. Bila kami pernah pergi program-program sekolah. Yeah. Sekolah rendah. Uh-huh. Kau imagine ya, MK. Yang rap lagu Hat Tepuk ya, budak-budak darjah 1. Darjah 2. Jadi, apa perasaan you bila dunia hip-hop kembali menaik? Sedikit bunyi yang tidak berapa baik. Biasa itu. Tapi benda ni kita tidak boleh terlalu ambil serius. Anggap benda ni sebagai hiburan. Yes. Dan kalau budak-budak tergembira, maknanya dia orang terhibur. Yes, betul. Yes. Kalau yang enggak suka tu, dia ada masalah tu. Betul. Klik back to back. Nah, kalau back BAG? BEG. BEG. Dua back. Jangan kongkah back sekolah. Dua balik. Dah. Okay, MK. Yes. Uh-huh. Lagu ini berapa lama dah? Buat. Bila buat? Lagu ni diremakekan kembali. Kami sudah lama buat persiapan. Cuma baru mengejar untuk buat lagu ni. Okay. Uh-huh. Cerita di sebalik lagu ni. Mau tahu cerita? Cerita. Sebenarnya, K-Click telah membuat satu lagi peluang, iaitu dengan membuat flavor juice. Ini trend ni. Betul. Yes. Bagus. Tapi dijual hanya untuk 18 tahun ke atas. Ingat ya. Betul, ingat. Adik-adik jangan risau, Beb. Bawa umur dah boleh. Dah boleh. Kucucuk ku mata. Itu jalan cerita je lah. Jalan cerita. Tapi lagu tu tidak ke arah terlampau mempromosikan barang lah. Yes. Jadi dia masih lagi ada elemen hip-hop tentang hidup, cara macam mana mau struggle benda apa semua. Betul. Okay, rata-rata mungkin kami yang mau tahu, Win. K-Click setiap kali buat lagu, lirik lagu K-Click, siapa yang buat? Bikin? Sendiri? Masing-masing. Masing-masing. So, masing-masing. Macam contoh, MK nampak punya part? MK. Mestilah dia buat. Kali ada penulis lirik ni pun. Ada juga orang jenis macam ni. Tapi untuk K-Click, bakat sebenarnya nang dah ada saya. Mun nak suruh orang polah, Din. Lama. Lambat dan bukan trademark. Betul. Seseorang MC. Dah feel. Kira berapa lagu dah K-Click? Berapa lagu dah? Dah ada 7 lagu. 7 lagu? Bila nak buat album? Album kami insyaAllah 2020. 2020. Tengok target dia orang. Awal 2020. 2020 dia orang buat album. Dahsyat. Kena tunggu. InsyaAllah. Yes. Okay. Kita nak tanya, MK ni dah berpunya ke belum? Semua orang Sarawak tunggu. Jangan kau semua perempuan menangis lah. Dia dalam perancangan lah. Dalam perancangan. Mana yang ada lah kan? Mana ada rezeki, di mana ada blablabla. Itulah jawapannya. Yalah, jawapan selamat. Okay, MK dikabarkan hari ni balik. Yes, so betul. MK akan balik ke kampung dulu ke? Ke Sabah, ya. Balik ke Sabah dulu. Dua minggu dah siap balik, Den. Dua minggu dah tak balik? Sian anak ni. So macam ni, MK. Dulu biasa bersama dengan keluarga. Yes. Ketuk dah biasa selalu berjauhan. Yes. And MK, mun orang kami tahu MK tu dengan maknya rapat. Macam mana? Nombor one fans. Macam ni, MK? Berjauhan dengan mak. Okeylah, biasa. Tapi kan sekarang kan teknologi maju. Yeah, senang. Dia buat live, ya? Dia buat live. Live. Confirm. Mak masuk. So, apa kata-kata mak yang MK selalu ingat, selalu bawa pergi mana-mana? MK selalu menjadikan kata-kata mak pesanan daripada mak. Dan samalah seperti pesanan ibu-ibu yang lain juga. Jangan tinggal amalan apa semua. Sentiasa bersyukur. Bila semua ibu sama. Bila MK mendapat marik, Win, sebelum sidak tu niat pentas. Aku respect lah dengan kumpulan K-Click. Kata-kata mindset orang bila orang dengar hip hop pun tim mesti yang dari negatif. K-Click marik dengan doanya. Yes, mesti Din. Alhamdulillah. Semua dorang mulakan doa. Semua sama dalam apa-apa bidang, tidak semestinya hip hop saja. Sebab semua benda pun kita ada satu niat, iaitu dengan niat yang betul mau cari rezeki. Betul. Mau cari makan untuk keluarga, semua sama. Cuma di belakang memang kita nak kasih nampak lah. Bagus. Okey. Memang kata orang Ustaz MK lah. Memang kan jadi ustaz. Pasal lah MK rapat dengan Zinakal kan? Rapat dengan Zinakal. So apa khabar Zinakal sekarang? Zinakal beransur pulih lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, berkat doa. Sokongan daripada kami K-Click, sokongan betul, dari Capris. Yes. Itu disebabkan depressed. Sebab kita nak tahu sebab sebagai seorang yang membina seni, sebagai seorang artis lah orang bilang. Dia bukan sahaja dapat sokongan kecaman. Baru kecaman ni menyentuh dari segi dalam lo. Dalam kalau betul. Sebab dia paling banyak lagu. Sebab lain-lain orang kan lain-lain jalan cerita hidup. Kita sendiri tidak tahu apa apa masalahnya. Jadi orang suka simpan, suka pendam. Yes, kita doakan yang terbaik untuk Sinakal lah. Ya, kadang-kadang pesanan kita untuk orang juga Win, bila orang yang ada dalam masalah, jangan kita makin down kan ya. Betul. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Betul. So banyak dah kejadian-kejadian yang si Best terdengar. Kau dah macam ustaz dah. Oh, orang bila MK sebut Piyudin. Pasal agama ni. Piyudin. Okey, lepas tu kita kembali lagi bersama dengan MK. Yes. Ya, mungkin last talk set kita last dengan MK. Last talk set kita mana tahu ada IG ke? Of course ada IG. Di cerita malam IG live. Ya, pun live IG 1000 lebih weh. Dia buat kau buat TV ya bro. Buat TV. Buat rancangan TV. Buat rancangan TV. Klik show. Okey lah, kita nak tanya lagu daripada Zin Razak dan juga Ismail Izzani. Berserah di Cats. Nang antar.